Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengupdate jambu kristal merah jambu saya. Ini kebetulan sudah matang ya. Ini tadi saya bungkus. Ini ciri-cirinya ya. Ini kayaknya sudah enak ini. Dari bentuk seperti kristal ya, nyempluk. Ya. Tapi dari kuncup bibirnya itu beda, jelas beda. Ini ada tiga, alhamdulillah sudah matang semua ini ya, sudah matang semua ini, sudah kuning. Kalau sudah seperti ini enak biasanya sudah. Ini juga sudah lumayan enak, ini sudah matang dibanding yang kemarin ya, kayak matang ini ya. Ya ini ya, ciri khasnya seperti ini ya. Ini kemarin tidak saya siram ya, ada musim panas ya, artinya panas tidak saya siram, ada layu sekitar 2 harian panas ya, terus tadi saya siram ya, masih basah. Nah, ini saya akan petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa buat buka puasa, tapi belum sempurna ya. Tapi tidak apalah, ini seperti ini biasanya sudah enak ya. Ini yang belum mantap. Bismillah. Masih susah ini. Tidak apalah. Nah ini penampakannya masih belum maksimal. Masih belum maksimal, tapi ingin coba ya, belum maksimal, tidak apa-apa, bisa buat buka puasa ya. Bismillah. Wah, susah. Nah seperti ini ya, ini kelihatan merah, ini yang kristal merah jumbo. Kalau kristal merah biasa atau mungkin bisa dibilang mega mendung, itu bibir kuncupnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, beda, agak mekar terus hilang seperti jambu-jambu biasa ya. Untuk kebesaran buah kayaknya bisa bersaing ya dengan kristal merah, apa, dengan mega mendung ya, jambu mega mendung ya, jambu merah jumbo ya. Ini karena bibitnya masih kecil ya, jadi berpengaruh juga dengan buahnya ya. Tapi yang paling mungkin baru saya jumpai ya dibanding jambu lain. Nah ini kuat sekali ini. Ini tangkainya dari sini. Ini kuat sekali sampai yang jambunya itu kalah ya. Ya. Ini layu, lupa siram, akar belum tembus mungkin ya, sehingga hanya mengandalkan air yang ada di polybag ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah keberkahan ya bagi teman-teman, atau dapat informasi. Dan kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.